Ini perlu dicontoh teman-teman yang ada di wilayah termigrasi, walaupun ini memang asli warga lokal desa Salim Batu yang intinya dulunya memang nelayan, ternyata untuk bertani tidak kalah juga dengan teman-teman yang dari Jawa. Oh, sawahnya Pak Mansur nih, mungkin dalam pembinaan atau pantauan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan dari pemerintah setempat selalu. Oh, mantap kan. Biasanya tuh nyayur asem-asem ini. Tuh, sampai sana buahnya. Mantap. Terus sampai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur Transmigrasi, dimanapun Anda berada. Baik, di pagi hari ini kami meliput di sawah salah satu warga lokal, yaitu warga asli itu namanya Pak Mansur. Ini kami meliput di sawahnya ya. Kami akan melihat-lihat kondisi padi. Padi ini menurut informasi adalah padi umur 5 bulan ya. Nah, di sela-sela sawah ini ada semacam tanggul yang mungkin lebarnya sekitar 2 meter ya, atau 3 meter ini. Nah, ini kebetulan ditanami jagung manis. Ini kondisi tanaman jagung manis yang ada di tanggul. Ini kami kebetulan lewat sini. Nah, ini mungkin diperkirakan Januari nanti jagung ini sudah panen ya. Nah, jadi ceritanya untuk padi yang umur 5 bulan ini sekitar, kalau tadi menurut informasi adalah 2 hektaran. Ya mungkin kalau di daerah Pulau Jawa sana, kalau padi yang umur sekitar 5 bulan sepertinya sih sudah enggak ada ya. Karena kenapa, untuk bulan-bulan ini masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Utara ini menanam padi yang umur agak panjang sedikit karena menyesuaikan waktu. Nah, ini nanti mungkin setelah ini panen ini pas ditanam padi yang umur 3 bulan. Ini jadi seperti ini. Oh, jadi ini sudah lebih dari 2 bulan ya untuk umurnya. Kemarin pas menanam saya tahu, jadi belum sempat saya liput. Ini jadi untuk di sela-sela atau yang di bedengan tanggul ini ada juga ditanami. Ini kalau bilang saya ini pohon katu. Sangat subur juga ini pohon katunya. Tuh, sampai sana. Ini ada semacam apa ya, dibagi jadi 2 hektar, dibagi ada beberapa petak sawah atau kotak. Jadi untuk lahan ini perlu kami informasikan, ini adalah di luar wilayah lokasi transmigrasi yang ada di UPTSB 5 Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Tapi sebenarnya untuk kondisi tanah baik di lokasi transmigrasi maupun di luar transmigrasi ini sama sih kondisi tanah, jenisnya pun sama. Makanya, nah ini kemarin di samping sawah ini sepertinya ada kolam. Nah, ini kemarin yang banyak ikan nilanya ya, seperti ini. Nah, itu juga ada sarang waletnya. Jadi lokasi ini sudah pernah saya liput, tapi tidak keseluruhan, waktu itu padinya
sudah hampir tua ya, jadi kondisinya memang waktu itu kurang normal padinya. Tapi kelihatannya memang untuk padi yang ini masih sebatas mungkin umur 2 bulan ini ya hijau, nah, hijau royo-royo nih kalau bilang orang Jawa. Ya, mudah-mudahan nanti yang punya kebun ini namanya Pak Mansur, harapan saya bisa panen raya. Karena untuk sawahnya Pak Mansur nih mungkin dalam pembinaan atau pantauan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan dari pemerintah setempat selalu tidak apa ya namanya bosan-bosnya untuk memantau kegiatan warga Kabupaten Bulungan yang memang betul-betul berniat tani padi. Ya, sampai sana ya memang luasannya tuh rumahnya. Nah, untuk pohon ini kalau kami bilang pohon katu ini ada juga yang mengatakan adalah pohon cangkok ya. Nah, ini juga ditanami cabai. Ini hanya nanamnya hanya di apa namanya di sebatas di tanggul ya. Nah, jadi kalau betul-betul tanah ini katanya tidak subur, itu intinya saya tidak begitu merespon. Tapi ternyata dengan kondisi tanah yang memang dulu ini rawa ya, mungkin ditata sedemikian rupa sehingga memang untuk proses pengairan ini lancar. Jadi untuk zat-zat yang intinya merugikan tanaman itu bisa keluar paret, jadi intinya tercuci ya untuk sawah ini. Karena bagaimanapun kalau di daerah sini ya khususnya wilayah transmigrasi dan sekitarnya ini di sekitar Salimbati itu memang apa ya namanya kondisi daerah pasang surut untuk zat asamnya sangat sangat tinggi. Jadi kalau pola tanam atau untuk proses penggarapan sawah tidak ada paretnya, mungkin untuk zat asamnya itu sangat terpengaruh di tanaman padi itu sendiri. Sangat subur ini ya kawan. Ini adalah salah satu contoh warga lokal di Desa Salimbatu. Kami meliput nih. Ini ada juga pohon kelengkeng. Nah, ini mulai buah ya nih. Ini salah satu contoh proses pembuahan. Oke. Nah, ada juga tanaman terong. Ini kreatif betul ini petaninya. Wih, ini jagung manisnya si berapa ini ya? 2. Wih, sampai sana ya untuk luasan tanah. Pak Mansur, numpang video. Jadi seperti ini. Ini perlu dicontoh teman-teman yang ada di wilayah transmigrasi, walaupun ini memang asli warga lokal Desa Salimbatu yang intinya dulunya memang nelayan, ternyata untuk bertani tidak kalah juga dengan teman-teman yang dari Jawa